Lalu timbul pertanyaan, hari kemudian ini permulaannya dari mana? Berbicara ini, para ulama berbeda-beda pendapat dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang namanya hari kemudian itu permulaannya sejak kebangkitan dari kubur, yakni sejak tiupan malaikat Israfil yang kedua, yang dijelaskan dalam surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi bi rabbihim. Hah? Masa begitu? Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Itu namanya kiamat. Dari tiupan kedua. Pendapat yang kedua, bahwa hari kiamat itu, hari kemudian itu, wa awwaluhu al-mautu, begitu kitab kita. Permulaannya sejak matinya seseorang. Perbedaan ini akan memperbincangkan tentang alam kubur. Kalau mengikuti pendapat pertama, alam kubur itu bukan akhirat. Bukan akhirat, tapi juga bukan dunia. Akhirat bukan, dunia bukan, alam kubur. Karena permulaan akhirat sejak kebangkitan dari kubur. Berarti orang ada di kubur itu bukan bagian dari akhirat. Maka bila ini yang dipegang, maka kubur namanya barzakh, dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Akhirat belum, dunia sudah lewat. Itulah disebut barzakh. Bagaimana kalau ada orang dulunya amaliyahnya kurang baik, lalu kemudian ada teman-temannya, ada saudaranya, atau ada anaknya berbuat baik, apakah ini akan bermanfaat buat dia? Maka di dalam madhab al-sunnah wal jamaah dijelaskan bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh si hidup lalu disampaikan untuk si mati, maka doa-doa itu amat sangat manfaat. Sebagaimana Imam At-Tahawi, Abu Ja'far, ponakan daripada Imam Muzani yang makamnya juga tidak jauh dari Imam Syafi'i di Fustat di Jabal Muqattam di Mesir, Abu Ja'far At-Tahawi di dalam Aqidah Tahawiyahnya menjelaskan, wa'lam anna du'a al-ahya nafi'un lil amwat. Perlu diketahui, diyakini seyakin-yakinnya, bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh si hidup itu sangat bermanfaat buat si mati. Buat si mati itu beruntung kalau sampai kita mati, teman-teman kita, anak-anak kita doain kita. Itu namanya luar biasa. Yang menjadi musibah,
waktu kita mati, mana anak kita yang tua bilang tuh motor NMAX yang putih tuh, baba udah bilang itu buat gua. Kata yang bontot, malah baba udah bilang buat gua, BPKB di tangan gua, udah gua sekolahin tuh. Begitu. 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 Dia bukan ingat kita, doain kita, malah berebut daripada gontok-gontokan harta kita. Musibah besar lagi, bukan sekedar bermanfaat, tambah berat lagi kalau sampai terjadi seperti itu. Betapa ruginya kita yang ditanya macam-macam dari mana ngambilnya, kita yang ditanya kemana disalurinnya, kita yang menikmati dan ngeributin orang lain yang kagak ingat kita, mana bini kita kawin sama dulu musuh kita lagi. Begitu, mobil Alphard punya kita yang naikin dia. Ya Allah, kenapa? Iya sakit. Maka hidup ini harus normal, beribadah yang maksimal. Sebelum kita ngarepin teman-teman kita, ngirimin doa kepada kita, kita aja dulu, mumpung masih hidup, harus berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang paling pokok. Wallahu a'lam. Sudah, iya baik. Kita baca Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Marwan bin Haji Ahmad, almarhumah Haja Fitriyati binti Abdus Somad, almarhum Barwani Zarwani bin Haji Marwan, almarhum Zahid Umar bin Haji Marwan, almarhum Ayo Sutaryo bin Manta, almarhum Haji Hidayat bin Haji Ili Basri, almarhumah Haja Ida Hamida binti Ngkom Maskan, almarhum Wati binti Adam, almarhum Ahmad Kafi bin Amiruddin. Dan juga ini atas nama Jamaah Majlis Taklim Al-Madinah semuanya, dari tanggoan 1 juta rupiah. Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Allah lancarkan ikhtiar dan usahanya, Allah jadikan keluarganya penuh dengan keberkahan, anak keturunannya menjadi solihin dan solihat. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau-beliau niatkan ini. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.